Megan, this your Dianti here. Dan di video kali ini aku mau main tebak-tebakan sama orang Indonesia dan Malaysia di Omi TV. Tebak-tebakan ini berhadiah uang tunai. So let's start. Hai, mau main tebak-tebakan nggak? Mau main kuis nggak? Kenapa? Mau main kuis nggak? Oke. Kalau benar aku kasih uang. Oke. Tapi ini gambarnya freeze. Oke, taruh tangannya gini di kamera, di depan kamera, nggak boleh dikasih tau ya. Oke, aku taruh dulu, aku taruh dulu. Oke. Nggak seimbang, kayak gini. Oke. Taruh dua-dua terus selama pertanyaannya berlangsung. Oke. Apa planet terpanas di tata surya? Planet. Enggak tahu. Enggak tahu. Ya udah deh, gagal berarti dapat uangnya. Nih. Mbak nih YouTuber emang kalau mau ngasih. Apa? Mbak nih siapa banyak duit tem? Enggak banyak duit, cuman pengen seru-seruan aja. Siap. Bye bye. Apa? Apa? Dari mana kakak? Dari Medan. Aku dari Kediri kak. Salam. Kiri kanan cowok. Enggak, kalau gini cantik kamu enggak kak? Cantik, mirip Nisa. Kalau suaranya masuk enggak? Halo kak. Enggak. Masa enggak masuk kak? Gimana? Ganti loh. Ini calon dari U anak-anak. Orang mana kau? Aku orang Medan. Weh, Medan lagi. Orang Medan. Yo. Horas. Kalian umurnya berapa? 23. Kuliah atau kerja? Semester akhir. Kuliah berarti. Ya. Oke, aku punya 3 pertanyaan. Kalau bisa jawab aku kasih uang, tapi yang jawab satu orang aja. Butuh duit kak. Butuhnya kakak. Gimana kak? Gimana? Gak usah duit kak. Aduh, beneran ini. Gimana sih? Instagram aja kak. Aduh. Apa? Ini setuju nih kak? Tukar Instagram aja. Kakak aja. Oke, kalau benar aku kasih Instagram aku. Oke. 3 pertanyaan ya. Tangannya, tapi tangannya gini, nggak boleh searching. Ntar kalian buka HP. Pertama, dipertegas dulu nggak? Apa? Semua harus benar atau kalau satu benar nggak masalah? Semua harus benar. Aduh, kak, kita ini manusia kak, nggak luput dari kesalahan loh. Kalian orang Sulawesi ya? Betul, Medan. Dia Medan. Soalnya dia itu apa? Aksennya kayak orang Sulawesi. Aku Sulawesi. Oh, pantesan. Oke, ini pertanyaannya cepetan. Iya. Nggak boleh lihat HP gini tangannya semua. Antar mas yang ini lihat HP, nggak boleh lihat HP. Dengan rokok aku kak. Kan bentar aja sih, rokoknya tinggal dulu, oke. Pertanyaan pertama, siapa orang pertama yang mendarat di bulan? Ini orang Islam. Orang Bugis, ada lagunya kak? Ada lagunya. Neil Armstrong. Benar. Instagram kak. Baru satu. Pertanyaan kedua. Gini, tangannya gini, ntar kalian searching. Apa planet terpanas di tata surya? Matahari. Merkurius. Salah. Uranus. Salah, salah, gagal. Matahari itu planet terpanas. Planet terpanas itu adalah Venus. Mirip Uranus. Sebelahan kan? Semuanya juga, Merkurius, Uranus, Venus, semuanya us-us kok. Ada nus-nusnya ya? Lanjut kak, lanjut. Udah habis. Terus udah salah.
gagal dong dapat jodoh. Gagal. Aku kasih deh, aku tetap kasih Instagram aku nih. Oke, oke. Oke. Boleh bagi ya, Kak. Dah. Siapa itu? Pesiur Dianti itu namanya. Kabar ya. Oke, bye bye. Makasih. Makasih. Aku punya pertanyaan. Kalau benar aku kasih duit, mau enggak? Oh, oh, oh. Tapi tangannya gini dulu. Eh, kamu kan ada sih ya? Eh, kok kamu tahu? Nah, ada sih penting-penting. Ada sih. Kok kamu lagi tahu? Yeay. Subscriber datang ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kakak, ini lagi nge-record enggak? Iya, aku lagi record. Boleh enggak? Boleh, boleh enggak? Oke, aku punya pertanyaan nih. Aku main tebak-tebakan kalau benar aku kasih uang. Ya, apakah? Tapi caranya gini, ntar kalian kayak apa ya? Dua-dua. Dua-dua, yang satunya. Ini lagi main game. Enggak boleh dikasih tahu ya, awas ntar dikasih tahu. Oke. Iya, Kak. Pertanyaannya adalah ada dua pertanyaan kalau benar aku kasih uang. Pertama, siapa orang pertama yang mendarat di bulan? Alonso. Salah. Udah dikasih tahu salah lagi. Salah, gagal deh, gagal. Malu kita masuk YouTube ya. Iya. Enggak apa kan ntar itu ya nonton. Ya. Buat cerewuan. Nonton setia, Kak. Terima kasih. Kamu namanya siapa? Aang. Aang. Asal dari mana? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Makasih, Aang. Itu gimana Mas Alek? Udah ketemu belum? Udah ketemu. Udah. Keren loh ya, kamu. Iya, iya. Mas makasih keren, ya. Iya, Kak. Bye bye. Bye. Hello. Hello. Iya. Yeah. Aku punya pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab, aku kasih uang, mau nggak? Enggak. Kok nggak mau? Kenapa? Nggak apa-apa. Oke. Makasih. Iya. Yeah. Bye bye. Hai. Ya. Aku punya pertanyaan. Apa dia? Kalau kamu bisa jawab, aku kasih uang. Ya, bagi cepet. Ada dua pertanyaan. Tapi kayak gini tangannya biar nggak bisa lihat di HP. Oke. Pertanyaan pertama. Bagian tubuh mana yang nggak pernah kedinginan? Nggak boleh. Kamu searching. Nggak boleh. Gagal. Gagal. Gak dengar, sama aja. Gak boleh, bohong, gak boleh searching, guys. Oke. Bagian tubuh mana yang gak pernah kedinginan? Hah? Bagian tubuh mana yang gak pernah kedinginan? Bagian mana? Iya. Tangan, nih. Salah, mata. Jawabannya yang benar. Gak jadi dapat uang, gagal. Tapi BTW makasih udah main tebak-tebakan sama aku dari Indonesia. Suaranya keras kayak dong, gak dengar. Udah keras nih, halo. Ya udahlah. Makasih, bye-bye. Have a great day. Halo. Mau main tebak-tebakan gak? Tapi jangan ngerokok dulu. Nah, oh, Cak, gak boleh ngerokok? Gak boleh. Oh, Cak, kenapa? Bentar aja, mau main tebak-tebakan gak? Kalau benar, aku kasih uang. Uang? Iya. Cak, gak kasih hati juga gak apa-apa. Yaudah, bener nih mau main kuis gak? Ya, sok mangga. Oke, tapi taruh dulu tangannya di kamera gitu. Dua-dua. Gak taruh, ntar HP-nya taruhnya di mana? Guys, oke. Okay. Taruh tangannya gini.
Ini. Oke, okay, siapa ini orang pertama yang mendarat di bulan? Berat. Bulan Sutena. Neil Armstrong. Ah, tuh lihat di Google kan enggak boleh dikasih tahu. Oh, enggak boleh dikasih tahu. Tadi bulan Sutena saya. Salah. Nah, itu bulan Sutena itu yang di YouTubers itu TikTok itu. Siapa itu? Bukan. Bukan. Enggak berarti. Udah sekarang HP-nya belum dipegang, terus. Udah selesai. Enggak jadi dapat uang ya. Udah. Saya kasih tebakan. Apa? Bukan tebakan ini. Apa? Oke. Okay. Apa aja boleh dah. Enggak. Ya, saya mau nanya-nanya aja lah sama mbaknya. Gak bisa, saya mau main tebak-tebakan sama orang lagi. Oh, tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan. Tadi bulan-bulan apa yang pertama kali turun ke bumi? Udah. Bye-bye, Mas. Oh, iya. Cepet. Pertanyaannya ada dua. Tapi angkat tangan dulu kayak gini. Enggak, aku enggak pegang senjata aku, Kak. Enggak, kan kamu lihat HP gitu aja ya, enggak boleh tangannya enggak boleh gerak-gerakin. Oke, apa kota apa yang dulunya dikenal dengan Konstantinopel? Konstantinopel. Konstantinopel. Kota apa ya? Aduh, Kakak ini kelulusan S berapa sih, Kak? Aku belum lulus, masih kuliah S1. Iya aku nanya emang semester berapa? Semester 4. Berarti S3 ya? Kan S3. S berapa? Aku baru S1, masih S1 tapi masih semester 4 gitu. Oh iya, maksudnya itu S1 ke S3 kebalik, astaga. Ya udah, kamu enggak tahu kan jawabannya? Enggak tahu, Kak. Gagal berarti jawabannya Istanbul. Halo. Jawabannya apa? Istanbul di Turki. Dulunya itu Konstantinopel. Terus ditaklukkan, jadilah Istanbul, diganti namanya begitu. Oke, makasih. Mantap. Udah main pertanyaan kuis sama aku. Oke. Dadah. Dadah. Malam. Bye. Halo. Halo. Mau main itu enggak kuis? Kalau benar aku kasih uang. Kuis apa, Kak? Ya kuis, aku punya pertanyaan, ntar kamu jawab, kalau benar aku kasih uang, mau enggak? Boleh. Oke, tapi tangannya kayak gini dulu. Dua-dua, ntar kamu biar enggak kamu enggak lihat di HP gitu temannya. Kita nggak usah lihat, ya udah. Oke. Okay. Ntar kamu bisa ngetik. Oh iya. Gimana? Oke, okay, ntar aja. Oke. Okay. Pertanyaan pertama, siapa orang yang pertama kali mendarat di bulan? Mendarat di bulan, Neil Armstrong. Benar. Pertanyaan kedua, ada dua pertanyaannya. Kota apa yang dulunya dikenal dengan Konstantinopel? Kota Roma. Salah. Jawabannya Istanbul. Udah habis pertanyaannya cuma dua. Bener tapi yang pertama, kamu pintar. Kamu kelas berapa? Udah lulus. Enggak kuliah? Belum. Oke, kalau gitu, makasih udah main kuis sama aku.